Sejumlah pengendara motor nekat berbalik arah melawan arus saat razia Patujaya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Namun polisi tidak habis akal. Untuk menghalau pengendara nakal, polisi memasang alat baru ranjau paku. Operasi Patuh 2017 digelar di 3 titik. Jalur Tengah Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejumlah pengendara yang melihat razia nekat berbalik arah melawan arus. Mereka menghindari razia karena tidak memiliki kelengkapan. Sementara untuk menghindari pelanggar lalu lintas dan juga pelaku kriminal yang kabur saat adanya razia orasi patuh, Satlantas Polres Banjarnegara, Jawa Tengah menyiapkan alat baru berupa ranjau paku. Ranjau paku atau roadblock ini dapat merobek ban pengendara yang berusaha kabur saat menghindari razia polisi. Ada alat namanya roadblock yang mana gunanya memang alat tersebut bisa berfungsi untuk menghambat perjalanan ketika mendapatkan atau menemukan si pelanggar yang diperkirakan mereka.